Welcome back to Warita Channel. Saya Chandra. Salam sukses luar biasa. Saat ini saya sedang berada di pabrik PT Sari Dumai Oleo yang merupakan Apical Group. Dalam video kali ini saya akan mengulas salah satu proyek dari PT Aira Sukses Internasional. Proyek kali ini merupakan proyek WWTP, Wash Water Treatment Plant, dengan kapasitas 35 meter kubik per hari dengan menggunakan membran biotractor system. Sistem ini didesain sampai proses recycle. Jadi hasil air limbahnya nanti akan dimanfaatkan untuk air umpan boiler ya. Dan dalam proyek ini yang dikerjakan oleh PT Aira Sukses Internasional itu meliputi sipil, konstruksi, mechanical, electrical, plumbing, sampai semua perizinan pun ditangani oleh PT Aira Sukses Internasional. Untuk lebih lanjut mengenai flow proses dari proyek WWTP ini, mari kita temui narasumber yang mengerjakan proyek ini. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ujang Misbahudin. Iya betul. Manager Divisi Water and Waste Water Treatment PT Aira Sukses Internasional ya Pak? Betul, betul. Apa kabar Pak Ujang? Alhamdulillah sehat Pak. Wah luar biasa. Pak Ujang, ini kunjungan saya di pabrik ini merupakan salah satu proyek ya Pak dari PT Aira Sukses Internasional. Pak, bisa diceritakan seperti apa sih Pak PT Aira Sukses Internasional biar teman-teman tahu bahwa PT Aira Sukses Internasional ini menjual dan menggarap proyek apa saja gitu Pak? Oke, baik. Jadi kami dari PT Aira Sukses Internasional itu kita ada dua main bisnis Pak, Pak Chandra. Jadi yang pertama adalah main bisnis terkait proyek-proyek untuk water treatment dan wastewater treatment. Water treatment itu ya banyak kita kerjakan begitu. Ada seperti RO, ada proyek-proyek PDAM mungkin yang kita kerjakan untuk proyek water treatment. Nah untuk wastewater treatment itu salah satunya kita akan jelaskan untuk proyek yang saat ini kita lagi running dan kebetulan lagi commissioning. Ada beberapa proyek wastewater treatment untuk pengolahan limbah-limbah cair industri. Oke. Begitu Pak Chandra. Oh berarti memang pangsa pasarnya luas juga ya Pak. Yang tadi Bapak sebutkan kan tadi ada PDAM ya. Berarti selain BUMN ada juga pabrik-pabrik swasta ya Pak ya. Betul, betul Pak. Jadi secara segmentasi dan market untuk tahun ini kita banyak terlibat dalam beberapa proyek, baik itu proyek pemerintah dan proyek swasta Pak gitu. Jadi untuk kami tadi di Aira sendiri dua divisi ya Pak. Jadi untuk water, wastewater sama satu lagi kita ada proyek untuk monitoring sistem Pak Chandra. Jadi si limbah-limbah keluaran ataupun output keluaran dari limbah itu kita monitoring juga, ada sampai monitoringnya itu termonitor sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Itu kita ada juga terkait sistem seperti itu. Begitu Pak Chandra. Luar biasa. Lalu untuk cakupan ininya Pak, wilayahnya Bapak bisa kerjakan hanya di Pulau Jawa saja atau sampai ke luar pulau pun bisa Pak? Oke. Jadi based on project running kami di 2022 ini Pak, project yang kami running di tahun ini tidak hanya di Pulau Jawa. Iya. Jadi Pulau Jawa dan ya pastinya Pulau Kalimantan pun betul, ada ya Pak? Kalimantan, Sulawesi gitu. Wah, Pak, Sumatera. Jadi kami di Aira Sukses Internasional juga ini mengcover ataupun support untuk 45 cabang di grupnya Arita Prima Indonesia TBK Pak. Gitu. Di seluruh jadi, Indonesia Pak. Ini ya Pak ya? Betul. Jadi tim kami mensupport untuk proyek-proyek sejenis cover areanya itu seluruh Indonesia Pak. Begitu Pak Chandra. Kilas mengenai PT Aira Sukses Internasional ya Pak ya? Ternyata jangkauannya luas ya Pak. Betul. Proyeknya juga Bapak BUMN, swasta, betul. Sampai ke seluruh Pulau Indonesia juga Bapak bisa kerjakan ya Pak ya. Ini untuk di pabrik ini skop pekerjaannya apa saja nih Pak? Oke, kita ini untuk pekerjaannya itu semua Pak. Dari mulai konstruksinya. Iya. Konstruksi itu dari kita pancang, pembuatan bak-bak pengolahan limbahnya.
Oh, begitu. Ini tadinya masih tanah kosong ya, Pak? Tanah kosong, Pak. Betul. Jadi ini benar-benar belum ada konstruksi apapun di sini, ya. Masih tanah kosong. Betul. Kita bangun sampai jadilah seperti ini unitnya. Begitu ya, Pak. Oke. Unit prosesnya ya kita dari awal, Pak. Dari pekerjaan konstruksi, dari terus dia termasuk pekerjaan mechanical, electrical, proses sampai ke perizinan, Pak Chandra. Wah, ya, jadi perizinan pun Bapak kerjakan juga ya, Pak? Betul, Pak, perizinan. Jadi perizinan ujung dari proses treatment limbah itu adalah izin yang harus dikeluarkan oleh kementerian ataupun dinas lingkungan hidup, Pak. Gitu. Jadi ada dua izin nanti yang kita keluarkan di sistem proses yang kita sekarang sedang bangun. Pertama adalah izin pertek, persetujuan teknis. Yeah. Jadi kita membuat unit sistem treatment ini harus diakui secara teknis, secara dokumen dan teknikal oleh kementerian ataupun dinas lingkungan hidup. Dan selanjutnya nanti layak operasional, nanti ada sertifikat kelayakan operasi. Dua-duanya izinnya kita running dalam proyek ini. Jadi benar-benar luar biasa Bapak kerjakan benar dari nol ya, Pak, proyek ini ya, Pak. Betul. Nah, ini kita lewat nih, Pak, di ruangan yang saya lihat ada monitor ini untuk monitoring dari seluruh proyek ini, Pak. Betul, Pak. Jadi proyek ini kita buat udah full otomatis, Pak Chandra. Full jadi, otomatis. Betul. Wah. Jadi nanti semua kegiatan, semua equipment yang running dalam sistem wastewater treatment ini akan termonitor dalam sistem yang kita bilang SCADA, Pak Chandra. Oh, ini yang sebut SCADA sistem ya, Pak. Jadi benar-benar semua prosesnya itu dari awal sampai akhir itu terotomatisasi ya, Pak? Betul, ya, Pak. Terotomatisasi. Jadi nanti akan memudahkan operasional operator dalam mengkontrol semua sistem proses pengolahan dari awal sampai ke treatment akhir. Hasilnya juga nanti akan termonitor semua, Pak. Oke, ini sangat menarik nih ya. Jadi ini kan ini hasil akhirnya ya, Pak, termonitor ya. Betul. Kalau begitu Pak, bagaimana kalau kita ikuti dari tahap awalnya, Pak? Oke, boleh, Pak Chandra. Jadi nanti tahap awalnya dari mana, Pak? Dari sini, Pak Chandra. Oke, dari sini ya. Kebetulan proyek ini ada beberapa step secara proses, Pak Chandra. Iya. Ada yang dinamakan grease trap. Grease trap itu berfungsi untuk penyaringan minyak dan lemak. Ini ada beberapa tahap. Itu bak 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Kita fungsikan sebagai grease trap. Gitu. Jadi ini bak pertama lah ya, Pak? Bak step pertama ini ya. Sebelum ini dari sini, sumber air limbahnya nanti keluar, Pak. Iya. Nah, setelah itu overflow ke melalui bak grease trap yang 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pantas ini setiap bak ada lubang kesananya ya, Pak? Betul, itu ada paringan lubang. Dari situ masuk ke proses ekualisasi, Pak Chandra. Oh, ini bak yang kedua? Betul. Nah, jadi untuk sistem ekualisasinya pun kita bikin semudah mungkin untuk maintenance nanti tim operator di lapangan, Pak Chandra. Secara sistem, ini kita bikin ekualisasinya itu di bawahnya itu ekualisasi itu ada diffuser, Pak. Kita pakai sistem CUP. Jadi nanti gelembung udara itu yang Pak Chandra lihat. Iya. Oke, ini untuk bubbling dan proses treatment di ekualisasi ini di bawahnya itu ada semacam tube yang menghasilkan gelembung udara yang kalau rusak itu bisa ditarik, Pak Chandra. Jadi kita ada motor nanti di sini, tapi ini lagi proses pembuatan. Pembuatan. Jadi ketika rusak itu nanti dia otomatis naik. Begitu. Jadi kalau ada kerusakan di bawah, otomatis hanya tinggal ganti nanti naik levelnya, Pak. Nah, gitu. Ini yang ingin saya tanyakan, Pak. Ini bak yang step pertama dengan bak yang step kedua ini, kenapa yang ini lebih besar ya, Pak, ya? Ini yang ini lebih besar. Ini dengan tingkat kedalaman berapa meter nih, Pak? Ini 4 meter, Pak Chandra. Oh, ini 4 meter, 4 meter ya dalamnya. Dalam juga semua, ya. Semua ini hanya 1,5 meter. Iya. Ini 4 meter, sisanya 4 meter, Pak Chandra. Nah, ini untuk jenis valve ini berfungsi untuk kontrol, Pak Chandra. Kontrol ya, Pak, ya. Betul, untuk kontrol. Okay. Dan untuk valve-nya brand-brand yang kita punya di holding kita Rita Group, kita pakai hampir semua valve instrumentasi itu pakai Arita, Pak Chandra. Pak, ini gelembung-gelembungnya ini memang
dihidupkan, diaktifkan 24 jam ya Pak? Betul Pak. Kita ada untuk proses bubbling ini ada dua blower Pak. Dua blower, iya, nanti running secara bergantian gitu. Fungsinya untuk membantu lifetime secara equipmentnya agar lebih lama Pak Chandra. Oke. Okay. Begitu. Nah oke okay, Pak, ini kan step kedua. Step berikutnya Pak. Oke, okay, dari sini masuk ke buffer ini. Nah dari sini ini buffer ini fungsinya untuk apa? Iya. Jadi dari sini mungkin masih ada kotoran, masih ada sisa serat-serat ya Pak Chandra. Dari sini masuk ke sini. Ini sudah air yang secara solidnya itu sudah tercover dari sini, dari dua treatment ini masuk ke sini. Iya. Baru kita proses ke duct. Nah duct itu mungkin nanti saya tunjukkan. Boleh Pak? Iya. Kita lihat langsung ya Pak. Boleh Pak Chandra. Dalam satu kesatuan sistem use water treatment yang kita buat saat ini, itu semua kita akan kontrol dan monitor dalam satu sistem namanya SCADA Pak Chandra. Oh, jadi akan memudahkan nanti tim operation ataupun maintenance nanti dalam melakukan operasi. Berarti Pak Ujang ini di PT Aira Sukses Internasional ini selain mengerjakan konstruksinya, jasanya juga ya Pak, perizinannya ya. Betul. Sampai ke sistemnya pun Bapak menyiapkannya juga ya. Jadi ini sebagian dari sistem elektrikal Pak Chandra. Elektrikal itu kita sudah jarang, beberapa proyek itu hampir semua kita sudah arahnya itu semi otomatik dan full otomatik Pak Chandra. Gitu. Jadi harapannya memudahkan tim nanti maintenance dalam melakukan maintenance daily-nya begitu Pak Chandra. Oke. Nah, ini di samping kita ini Bapak kerjakan juga, Pak? Iya, betul. Jadi ini panel semua Pak Chandra. Oh, dikunci ya ini ya. Iya. Jadi ini perpanelan. Oke. Nah, jadi luas. Jadi kita untuk electricalnya pun ini kita bikin sesafety mungkin Pak gitu. Untuk overloadnya semua ini kita buat safety factornya tinggi. Jadi ketika ampernya misalkan maksimum itu 8 ampere, nah, kita buat ini overloadnya 7. Jadi sebelum ke 8 maksimum ampere itu kita minta sistemnya itu trip atau motor itu trip. Jadi tidak rusak, tidak terbakar motornya. Iya. Nah, jadi kita buatnya itu sistem untuk elektrikalnya ya, kita bikin customer kita happy untuk kerjaan. Wah, luar biasa. Jadi ini yang mendesain juga PT Aira Sukses Internasional ya Pak? Betul Pak Chandra. Wah, elektrikalnya itu full kami kerjakan gitu. Jadi konstruksi, elektrikal, mekanikal, terutama untuk sistem. Karena basicnya kita main di sistem. Itu kita full dari awal sampai akhir kita yang kerjakan Pak Chandra. Okay. Sampai ke peralatan ini pun PT Aira ya Pak? Betul Pak Chandra. Seperti itu. Wah, jadi teman-teman jika Anda membutuhkan proses limbah treatment ya, water treatment, tinggal telepon saja ke PT Aira Sukses Internasional. Ternyata di PT Aira Sukses Internasional lengkap sudah ya, mulai dari perizinan ya Pak. Betul. Mechanical, electrical, plumbing, sampai konstruksi pun dikerjakan oleh PT Aira Sukses Internasional. Oke Pak. Tadi yang Bapak katakan ada bug berikutnya, bisa langsung ke sana Pak? Boleh Pak Chandra. Jadi yang tadi Pak saya sampaikan dari proses equalisasi itu kita tarik ke DAF Pak. DAF ini singkatan dari dissolved air flotation Pak. Jadi base-nya untuk memisahkan solid dan water Pak. Jadi ini kebetulan kita lagi flushing gitu, jadi modelnya mode off dulu kita bikin. Tapi basicnya nanti dari sini keluarannya airnya secara TSS-nya itu kita bikin sehingga mungkin untuk nanti kita proses ke treatment biologisnya Pak. Begitu begitu. Dan ini untuk proses-proses chemicalnya Pak, ya ada yang tadi ini bubbling oksigennya dari sini Pak, ini ada blower 2. Kita bikin modelnya itu satu running satu standby. Satu running satu standby. Ini pun sama. Setiap equipment itu kita bikin dua model Pak. Okay. Satu jalan satu standby, satu running satu standby. Memang harus begitu ya Pak? Karena supaya equipment yang kita pasang secara lifetime-nya itu jauh lebih lama Pak. Okay. Jadi kita 2 jam misalkan ini jalan, ini 2 jam off. 2 jalan, 2 jam off. Iya, benar. Jadi bergantian ya Pak. Betul ya Pak Chandra, betul.
Oke, ini di depan kita ini ada mesin, Pak. Ini untuk screw press namanya. Jadi nanti selapnya lumpur yang basah itu, Pak Chandra, selain yeah. Nanti kita akan bikin cake ataupun lumpur yang kering, Pak Chandra. Oh. Iya, jadi nanti sisaan lumpur dari proses kimia dan biologi nanti di treatment ada tampungan lumpur diolah, outputnya itu nanti berupa filtrat air dan lumpur kering. Oh, ini khusus untuk yang kering ya, Pak? Betul ya, Pak. Nanti treatment sampai kering si lumpurnya. Oke. Okay. Begitu. Oke. Okay. Lalu berikutnya, Pak, ini step ya. Berikutnya. Ini untuk tangki chemical, untuk dosing pump. Nah, ini lengkap, Pak. Kita pakai brand-nya Arita. Untuk tangki-tangki chemical semua ada dua mode juga. Kalau dilihat ada dua. Satu modenya running, ada satu standby. Satu running, satu standby, Pak. Kita bikin semua sistem yang kita pasang di sini seperti itu, Pak. Ya itu yang tadi Bapak katakan ya, biar lifetime-nya lebih ini ya, lebih lama, Pak. Lebih lama, benar. Nah, ini untuk di dalam tank-tank ini isinya apa saja nih, Pak? Oke, ini ada kimia, Pak. Ada kimia untuk pH adjuster. pH adjuster itu untuk menaikkan dan menurunkan pH, Pak. Ada dua kimia. Ada untuk proses koagulasi, ada untuk proses flokulasi, ada untuk polimer, Pak. Polimer untuk membantu proses pengeringan lumpur. Nah, ini untuk bahan-bahan kimianya dari PT Aira juga, betul, Pak. Disiapkan, betul. Wah, jadi selain kita di proyek, beberapa proyek kita, Pak Chandra mungkin tahu ada MRT Jakarta juga, iya. Kita operasional maintenance. Jadi selain proyek, ya biasanya beberapa proyek yang kita handle, customer minta untuk sekaligus terkait handling, terkait operasional dan maintenance-nya, Pak Chandra. Jadi semua lah ya, dari awal sampai akhir, betul, Pak Chandra. Semua jasa ataupun barang Bapak siapkan, betul, semua ya. Oh, wow, luar biasa. Jadi Bapak selain menjual barang, tapi Bapak juga memberikan solusi ya, betul, Pak. Betul. Wah, luar biasa. Ini step berikutnya apa nih, Pak? Tadi kan okay. kita dari tank ya, Pak. Tank-tank yang berisi ya. Bahan betul. Kimia ya. Betul. Nah, berikutnya apa nih, Pak? Oke. Okay. Jadi tadi Pak Chandra, jadi kita sebut ada di proses IPA itu ada 3 step, Pak. Primary, yeah. Secondary, dan tertiary treatment. Nah, ini masuk ke proses secondary treatment, Pak Chandra. Okay. Nah, dari draft tadi masuk ke proses anoxic, Pak. Anoxic itu proses biologis gitu, dan di sini ada submersible mixer, Pak. Jadi ada pompa, cuman pompanya memang kita sampai pikirkan untuk nanti maintenance. Oh. Operator. Jadi nanti kalau pompa mixernya ada rusak, Pak Chandra, ini nanti tinggal tarik modelnya kayak gini. Oh. Jadi dia narik ke atas. Jadi tidak usah tunggu sampai levelnya bawah baru bisa diangkat. Okay. Jadi seperti itu, Pak. Itu lebih memudahkan. Jadi selanjutnya dari proses anoxic ini masuk ke selanjutnya proses aerasi, Pak. Jadi yang ada aerator itu surface aerator namanya. Jadi kita tidak menggunakan bubbling dari bawah seperti equalisasi untuk proses aerobik gitu, karena kita butuh mixer selain butuh udara gitu. Jadi iya. Yang keduanya juga nanti kalau ada kerusakan untuk proses aerasi ini, terutama untuk udaranya, surface aeratornya nanti tinggal geser, tinggal ganti aja. Oh, itu lebih memudahkan, Pak Chandra. Berarti ini memang ini disebutnya ini untuk memberikan oksigen ya, betul, Pak? Betul, untuk memberikan oksigen ataupun injek oksigen ke dalam sistem aerasi. Jadi sistem aerasi ini mikro, dengan bantuan mikro itu akan hidup dengan bantuan oksigen. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Chandra. Oke, Pak. Dari sini sistem yang kita buat di sini itu menggunakan MBR sistem, Pak Chandra. Apa itu MBR sistem? Ya. MBR sistem itu ya tahapan terakhir dari proses biologis, dari proses setelah proses aerasi, Pak Chandra. Okay. Dari proses aerasi kita masuk ke proses MBR. Nah, MBR yang kita pakai itu merupakan MBR dari pabrikan prinsipnya Jerman, Pak Chandra. Jadi, oh, dari Jerman, Pak? Dari Jerman, betul. Jadi kita ya berkolaborasi dengan beberapa prinsipnya dari luar negeri untuk pengembangan teknologi di wastewater treatment gitu. Jadi okay. Di MBR ini membran bioreaktor ini secara nanti produknya airnya reduksi terhadap TSS-nya tinggi, Pak Chandra. Nah, karena untuk proyek ini kita memiliki target speed ataupun
output air limbahnya kita akan manfaatkan ke produksi kembali. Oh. Begitu. Jadi untuk feed boiler kita pakai dari proses waste dari limbah kita pakai lagi ke produksi. Jadi nggak dibuang Pak Chandra. Oke. Seperti itu. Nah ini Pak, ini memang harus dihidupkan 24 jam ya Pak? Oke. Ini runningnya 24 jam Pak Chandra. Makanya kita ada spare untuk surface ini, cuman memang kita belum pasang. Gitu. Jadi nantinya ketika ada trouble shoot itu sistemnya mungkin ada satu yang kalau selama diganti sistemnya tidak akan off begitu Pak. Oke. Ya. Nah, ini yang tadi saya maksud Pak. Jadi kita pakai sistem lanjutannya itu proses MBR Pak Chandra. Jadi proses MBR ini adalah proses akhir sebelum masuk ke filter dan RO. Jadi ini menggunakan membran Pak Chandra. Iya. Membran bioreaktor. Reduksi tertingginya terhadap TSS begitu. Ini kita pakai karena memang terutama target yang kita ingin capai dari proses pengolahan limbah ini airnya akan dipergunakan kembali ke produksi. Oh, begitu. Jadi benar-benar sudah jernih kembali airnya betul, ya Pak. Betul. Dari standarnya bukan standar air limbah Pak. Iya. Itu standarnya adalah untuk feed boiler. Gitu. Jadi ini salah satu polishing produk yang kita pakai dengan menggunakan MBR. Oh, jadi ini kita sistemnya otomatis Pak Chandra. Semua otomatis ya. Kapan harus relax, kapan harus flushing, ya kan? Ya kapan harus menghasilkan produk. Jadi sekuennya kita udah bikin full automatic. Begitu. Termasuk kapan dia harus flushing dengan menggunakan chemical, gitu. Itu kita sekuennya kita atur dalam prosesnya udah kita bikin otomatis. Pak, ini Pak, ini kan Bapak katakan konstruksi dari PT Aira ya. Betul. Pak. Ini kan banyak bak-bak ya Pak ya. Betul. Sampai ke pipa-pipa begini yang sudah terpasang. Untuk proyek ini Pak, kapasitas yang dihasilkan berapa meter kubik per hari Pak? Secara kapasitas yang kita buat itu ada 350 meter kubik per hari Pak Chandra. 350 ya. Meter kubik per hari. Betul. Ya Pak. Walaupun akuanya saat ini masih di 2500-an. Oke. Okay. Secara flow yang masuk, tapi kita tetap buatkan safety untuk perhitungan Pak. Jadi 350 itu secara kapasitas pembuatan keseluruhan, walaupun akuanya masih di bawah 350 meter kubik per hari. Nah, untuk konstruksi seperti ini Pak, lama pengerjaannya berapa Pak? Berapa bulan Pak? Di sini totalnya itu 5 bulan Pak Chandra. 5 bulan, ya. Benar-benar dari tanah kosong. Betul. Ya Pak? Tanah kosong kita gali, kita pakai pancang gitu kan. Sampai ke jadilah seperti ini Pak Chandra. Jadi okay, totalnya secara kontrak kita 12 bulan Pak Chandra. Wah, target kontrak 12 bulan. Ya. Tapi Bapak selesaikan konstruksi ini. Ya betul, 5 bulan. Totalnya kita 8-9 bulan waktu sudah selesai Pak Chandra. Luar biasa. Oke. Okay. Berarti memang semua konstruksi ini sudah diperhitungkan matang-matang. Betul, ya Pak? Betul, Pak Chandra. Betul. Sampai desain-desain seperti ini juga Bapak sudah perhitungkan matang. Betul. Sekali ya Pak? Betul, Pak Chandra. Makanya target yang 12 bulan itu pun Bapak bisa kebut ya? Betul, Pak Chandra. Wah, seperti luar biasa. Berarti Bapak memiliki tim yang solid ya Pak? Ya, tim alhamdulillah yang... Pak Chandra. Alhamdulillah. Wah, ini kita akan memasuki apa nih Pak? Ini kayak gedung nih Pak modelnya. Jadi ini proses terakhir tadi Pak Chandra, setelah ada proses MBR, masuk ke buffer, tahapan terakhirnya ada proses filtrasi dan finishingnya pakai RO system Pak Chandra. Oh, tadi yang proses MBR itu membran bioreaktor. Nah dari situ hasilnya dari membran keluar, ditarik, dipumping ke sini Pak Chandra. Oh gitu. Okay. Ini ada tangki ini Pak? Betul. Nah, jadi ini kita ada pakai 3 tangki Pak Chandra. Iya, 3 tangki. Ya, 1, 2, 3. Nah, tangki ini secara fungsi adalah proses filtrasi Pak Chandra. Nah, tapi dalam proses filtrasinya itu media yang kita pakai itu adalah adopsi dari media Malaysia. Kita kerjasama dengan satu perusahaan di Malaysia. Oh, gitu. Jadi medianya itu kita pakai khusus untuk media-media yang dipakai untuk melakukan recycling wastewater. Okay. Seperti itu. Jadi media yang kita pakai untuk proyek ini karena targetnya recycle, jadi kita pakai media untuk
wastewater recycle. Jadi ada untuk organic recycle, organic dua pakai intinya untuk organik dan inorganik reduksi. Jadi dua, ada tiga tank itu kurang lebih memakai beberapa media yang secara fungsinya membantu membackup dari hasil keluar dari MDI. Oh gitu Pak. Pak, ini semua tangki ini dan peralatan-peralatan yang di sini memang harus di tempat tertutup seperti ini Pak? Iya. Nah, ya karena ya kita berpikir ada instrumen, ada equipment sebisa mungkin supaya lifetime-nya lama Pak Chandra. Jadi kita buat dengan kondisi tertutup. Iya. Jadi gedung ini pun Bapak yang membangun juga ya Pak? Betul Pak. Ini kita semua yang bangun dari awal sampai. Jadi benar-benar konsumen dimanjakan ya Pak oleh PT Aira ya. Betul Pak. Kita kasih otomatis juga Pak Chandra. Jadi dalam sistem filtrasi ini ada yang dinamakan kapan kita harus flushing, kapan kita harus backwash. Ketika medianya sudah jenuh, kita ada indikator kapan mereka harus backwash secara otomatis, Pak Chandra. Oh, jadi airnya akan terjaga dalam kondisi baik. Oh, seperti gitu. Itu. Nah, jadi kita bikin seperti itu untuk desain kita. Oke, okay, oke okay, Pak. Pak, ini di belakang kita ini ada pompa ya, Pak? Ya. Jadi ini dari Aira juga ya, Pak? Betul. Jadi kita ada subsidiary juga dari Arita untuk divisi pompa ya, Pak Chandra? Iya. Kita pakai pompanya dari teman-teman dari divisi pompa. Oh, okay. Hampir semua perpompaan dan dosimpang yang kita pakai dari teman-teman dari divisi pompa. Oke. Okay. Dari tim kita juga tim kita ya Pak. Juga, ya? Betul. Wah, jadi betul. Kita paketnya lengkap lah Pak untuk paket lengkap ya Pak. Iya. Nah, ini kita bikin termasuk untuk apa palet-paletnya kita kasih motorized. Jadi semua nanti indikatornya kita akan tarik ke dalam sistem SCADA dan itu termonitor dalam SCADA. Monitor yang tadi pertama di mana layar monitor itu ya Pak. Jadi indikatornya, levelnya nanti kita bisa lihat begitu. Kapan dia harus flushing, kapan dia harus backwash. Intinya kita bikin customer nyaman dengan sistem yang kita buat pada. Nah, ini untuk apa nih Pak? Ini ada tangki kecil nih. Oke. Okay. Jadi ini tuh sebenarnya ini kan dari filtrasi masuk ke bag filter, kita bikin bag filter dari sini baru kita transfer. Ini treatment terakhir Pak, treatment paling terakhir ya Pak. Menggunakan sistem RO. RO itu adalah base-nya untuk reduksi terhadap TDS terutama gitu. Karena tadi balik lagi target kita untuk feed boiler, jadi finishingnya kita pakai sistem RO. Oke. Reverse osmosis system ini kita pakai sebagai treatment terakhir dalam unit pengolahan limbah di sini, Pak. Oke, oke, Pak. Nah, mungkin untuk hasil akhirnya ada nggak Pak beberapa yang bisa diperlihatkan, beberapa contoh airnya? Oh, airnya? Oh, boleh, nanti saya jalanin dulu ya. Oke, okay, boleh, Pak. Untuk hasil akhirnya prosesnya seperti apa, Pak? Jadi RO tadi yang Pak Chandra yang saya sampaikan, ini RO ini adalah treatment terakhir dari proses wastewater ini. Ini ada beberapa indikator Pak, salah satunya TDS. Kalau dilihat TDS awal yang kita olah itu 389 Pak. Oke, keluarnya itu TDS itu udah di 10,29. Jadi secara water quality-nya udah sangat bagus lah. Udah sangat-sangat bagus ya Pak ya? Iya, mungkin ini ada kita ada kontrol secara hanya untuk mengontrol RO sistem ini aja Pak Chandra. Jadi osmosis ini ya Pak. Jadi ini lokal panel kita pakai HMI. Ini dari Aira juga berarti ya Pak. Itu semua dari kita Pak. Oke, Pak. Mungkin nanti saya akan perlihatkan hasil dari output. Oke, Pak. Kita langsung lihat saja airnya seperti apa. Okay. Saya penasaran nih. Boleh, Pak Chandra. Kita lihat. Mari kita lihat hasil akhirnya seperti apa ya, Pak. Oke. Okay. Boleh, Pak Chandra. Penasaran ini saya nih. Kita ambil sampel, Pak Chandra. Jadi, ini untuk target.
ini hasil akhirnya ya, Pak? Iya, betul. Oh, ternyata bening ya. Oke, ini hasil akhir sebelum untuk tadi Pak Chandra yang kita akan transfer dan kembalikan ke produksi. Itu. Dengan COD awal dari proses ini sudah tidak berbau, Pak. Tidak berbau apapun, betul, ya, Pak. Betul. Benar-benar bening ini ya. Jadi sudah. Padahal betul, dari awalnya itu airnya keruh ya, betul, banyak limbahnya ya, Pak. Betul, Pak. Jadi dari air limbah ya kita produksi, Bapak bisa lihat gitu. Jadi ini aqua, Pak. Benar-benar ini lihat teman-teman, ini ternyata hasilnya dari awalnya limbah kotor, lalu sampai hasil akhirnya bening seperti ini. Ini luar biasa. Proyek ini dikerjakan oleh PT Aira Sukses Internasional. Jadi teman-teman jika membutuhkan pengolahan air limbah dari limbah kotor ya, Pak, sampai nanti hasil jadinya seperti ini, silakan merapat langsung ke PT Aira Sukses Internasional. Terima kasih, Pak. Pak, ini bisa teman-teman jika ada yang membutuhkan proyek WWTP ini bisa menghubungi Bapak di kemana, Pak? Baik, terima kasih, Pak Chandra. Jadi apabila teman-teman ada yang membutuhkan untuk terutama untuk proyek recycling proses pengolahan air limbah domestik, bisa hubungi kami langsung ke PT Aira Sukses Internasional atau saya sebagai PIC untuk proyek water dan wastewater treatment di 021-0821-8107-7894. Nah, mungkin nanti ada websitenya, Pak. Websitenya ada www.aira-pmt.com. Nah, ini yang tertera di bawah ini ya. Jadi ada bisa langsung melihat websitenya. Jadi di sana Anda bisa mengunjungi langsung produk-produknya seperti apa. Nanti tim sales dari tim marketing dari Aira akan mengunjungi tempat dimanapun Anda berada. Jadi mau di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, betul, Sulawesi sampai ke Papua pun, betul, Pak, didatangi ya, Pak. Didatangi. Wah, luar biasa. Jadi, tim support kita akan mensupport semua, tidak hanya tadi ya di Pulau Jawa, tapi coveran kita adalah Indonesia. Jadi kita akan mensupport. Terutama untuk proyek-proyek yang keterkaitannya proyek water dan wastewater treatment. Oke. Seperti. Jadi teman-teman, ini merupakan kesekian kalinya ya video dari PT Aira Sukses Internasional. Sebelumnya sudah dibuatkan video-video yang seperti ini juga ya, Pak. Proyek-proyek seperti ini, betul, seperti apa Puratos ya, Pak ya. Di, ada beberapa untuk. Ya, jadi Anda bisa melihat langsung video PT Aira Sukses Internasional ini di konten video YouTube yang sebelum-sebelumnya ya, Pak. Iya, betul. Jadi Anda tidak usah ragu, Aira ternyata sudah banyak menciptakan proses limbah menjadi air bersih. Air bersih ya. Oke, Pak Ujang, terima kasih Pak Ujang. Sama-sama, Pak Chandra. Bapak sudah mengedukasi kami ya tentunya ya. Terima kasih. Dan teman-teman juga sudah mendengar secara langsung dari manajer divisi Water and Wastewater Treatment PT Aira Sukses Internasional dengan Pak Bapak Ujang Gismahudin. Gismahudin ya. Jadi Anda tidak usah ragu jika Anda ingin mengajukan pertanyaan ataupun konsultasi, bisa langsung dengan Pak Ujang ya. Pak Ujang senantiasa akan langsung meresponnya ya, Pak ya. Betul, Pak. Kalau bisa langsung kunjungan datang ke site. Oke, siap, Pak Chandra. Customer ya, Pak. Wah, sukses, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ujang. Oke, teman-teman, demikian konten video YouTube kami hari ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih jika Anda sudah menonton video ini. Silakan like, subscribe, lalu berikan komentar Anda di bawah komen YouTube ini sehingga kami bisa memberikan video-video kami yang lebih baik untuk Anda berikutnya. Terima kasih.